Sukan ekstrim dan aktiviti lasak semakin berkembang menyebabkan permintaan terhadap produk dan kelengkapan dalam kategori itu kini dipelbagai untuk memenuhi keperluan penggemarnya. Kebiasaannya, pakaian lasak ala tentera serta kelengkapan seperti beg, kasut, pisau dan sebagainya menjadi antara kemestian. Namun kini rangsum atau pek sumber makanan dibekalkan kepada tentera ketika melakukan operasi atau tugasan luar pula diperkenalkan. Malah pek rangsum disediakan juga disesuaikan berdasarkan tempoh atau aktiviti lasak dengan kapasiti bekalan boleh dipilih sama ada untuk sekali makan sehari atau lebih. Pengasas program CSR Corps, Syafiq Rahim berkata, rangsum ala tentera mula diperkenalkan di pasaran sejak akhir tahun lalu dan kini menjadi antara produk paling laris di kedai sukan dan aktiviti luar di seluruh negara. Okay, perbezaan ketara sebelum dan selepas expedition, sebelum dan selepas penggunaan resin maskar ni. Yang pertama adalah pembahagian barang. Kalau sebelum expedition biasanya kita akan bagikan barang seorang satu dan bawa barang pun macam bercampur-campur. Ada yang mungkin bawa beras dan gula, ada yang bawa teh dan beras, ada yang bawa plastik sampah dan tomato dan barang tu agak berkecamuk. Tapi kalau sekarang, kalau kita menggunakan ration askar ni, seorang cuma perlu bawa satu je. Ini contoh. Ini untuk harian lah, untuk one day pack contoh yang saya bawa ni. Seorang cuma perlu bawa satu dan masing-masing ada. Jadi dari sudut pembahagian sebelum ekspedisi, penganjur dah tak perlu buang masa banyak untuk okey tolong siapa boleh bawa ni, tolong siapa boleh bawa ni. Penganjur terus okey seorang bawa satu. Jadi kat situ penggunaan masa satu dah jimat sebelum ekspedisi lagi. Dan yang kedua adalah disiplin. Maksud saya disiplin, masing-masing sebenarnya memerlukan barang yang penting di badan dia sendiri. Kalau sebelum, kemungkinan peserta akan membawa barang-barang yang sebenarnya tak penting dan barang-barang penting yang dia tak bawa. Contoh, mungkin ada yang bawa gula tapi dia gula pasangan dia dengan beras. Apa kita nak masak dengan dua tu? Tapi kalau sekarang dengan ration yang ada sekarang, dia terus boleh bawa one meal yang automatik dia boleh pakai bila-bila masa perlu. Okey, dari kedua yang ketiga adalah size. Kalau sebelum ni size barang mungkin akan kecil sebab mungkin ada crew expedition yang akan tolong bawakan periuk yang besar. Tapi apa guna beras yang banyak kalau tak ada periuk? Kita belum ada lagi kaedah survival untuk masak beras di atas tanah macam tu kosongnya. Ada kaedah pakai buluh tapi tak semua orang tahu. Tapi kalau sekarang masing-masing boleh disiplin untuk bawa 4 item penting. Okey, 4 item penting saya share kat sini. Yang pertama sudah pastinya set Ibrahim one day meal ni yang cukup untuk buat ekspedisi yang menggunakan masa dalam 9 hingga 10 jam. Kedua adalah set mestin. Set mestin ni dia akan ada satu besar dan satu kecil pasangan dia. Ketiga adalah set dapur. Set dapur ni ada banyak saiz tapi di sini saya tunjukkan adalah dapur yang sangat kecil. Dapur paling kecil yang saya pernah ada. Untuk saya kira besar bawah segenggam lah dan kita bawa dalam kotak pun, dalam bekas dia pun macam bekas kodak lama, siapa yang familiar dengan kodak film lama tu kan. Dan yang keempat adalah gas. Gas dia adalah screw type. Screw type gas yang bersaiz kecil 230 gram. Yang kelima adalah air. Artinya air ni biasanya ada water point ataupun peserta perlu bawa air sendiri dan air yang digunakan pun sebenarnya agak tak banyak, lebih kurang 300 ml memadai untuk memanaskan lauk ni. Kalau sebelum ni kita akan makan masa, contoh kalau kita nak masak nasi, kita nak buat, okey kita ambil menu sama lah, nak buat nasi biryani ayam. Allahuakbar, ni lama nak buat ni. Dan bahan dia pun agak banyak. Kalau kata masing-masing bawa sendiri pun, saya rasa masa yang paling cepat boleh digunakan untuk buat nasi biryani ayam mungkin makan dalam 30 minit. Tapi kalau dengan Ibrahim, automatik barang dah ada. Dan okey, 30 minit digunakan waktu lama untuk buat nasi biryani ayam adalah 30 minit yang renyah. Di mana di situlah proses untuk agihan semula, untuk pengumpulan semula ration. Di situlah juga proses untuk mula pada memotong bawang, basuh beras, masak nasi, hidang. Ada 4 stage yang makan masa 30 minit. Mustahil 30 minit, lebih daripada 30 minit. Tapi kalau dengan Ibrahim, masa 30 minit juga mungkin digunakan. Tapi 30 minit santai, di mana peserta perlu berhenti rehat, keluarkan mestin dia. Okey, kebiasaannya dari sudut packaging pun sebenarnya macam one day meal ni, kita boleh masukkan sekali ya dalam mestin saiz kecil dia ni. Di dalam, kita lipat.
kita masuk, dia jadi satu set yang tak nampak beza. Automatik dia akan nampak ada sebenarnya ada 4 set. 1, 2, 3. Yang ni ketiga, yang keempat adalah botol air lah. Okay, 30 minit yang digunakan untuk masak rahim ni dengan santai, sangat santai adalah, okay, saya tunjukkan, lebih kurang kita keluarkan daripada bag ambil masa 1 minit. Kita buka ni dalam masa 1 minit, 2 minit. Kita buka ni pun dalam masa 1 minit, agak panjang, dah baru 3 minit. Kita pasang ni dalam masa 1 minit. Saya tak tahu macam mana nak pasang dalam masa 1 minit ni, agak lama. Tapi kita nak tunjukkan betapa jimatnya masa lah yang digunakan.